Nah ini teman-teman ya, kita akan coba tes impact ya dengan harga murahan ya 500 ribuan untuk membuka baut roda matic ya, coba kuat apa enggak. Ini coba akan kita akan tes ya. Ini pertanyaan dari teman-teman subscriber ya, kuat apa enggak yang kemarin saya review ya. Oke, langsung tes ya. Oke, yuk coba dilihat kuat apa enggak. Sempurna bro, sangat ringan sekali ya, langsung cepot mas bro. Wis nggak diragukan ya untuk kekuatannya dengan baterai 48 volt ya. Ini seperti ini ya, CLD tool bisa dibeli ya, lumayan harganya cuma 500 ribu rupiah ya. Dengan harga segitu sudah dapat kunci apa, kunci shock 17, 19 sama 22 sama kunci shock ya. Kunci shock, terus di bagian sini ada lubang mata ketoknya ya, di bagian ujungnya sini. Mata ketok kecil ya, itu sudah bawaan impactnya. Nah, itu teman-teman ya. Maksimal sekali untuk tenaganya, jos gandos. Gandos teman-teman, nah ini. Oke, terima kasih ya. Ini motor baru ya. Baru beli, ternyata mampu juga kayaknya ya teman-teman ya. Untuk bit pertama ditekuk bareng ya, kemudian ditekan seperti itu, beres. Kemudian dikasih oli bagian sini, bagian situ, dicerotin minyak rantai ya seperti ini, dan makem mas bro. Yuk, sip. Oke, sip. Ngomong. Kemudian lanjut pemasangan roda belakang ya. Seperti ini. Kita masukkan pelan-pelan ya, sambil diputar. Cari selahnya ya, selah suri rodanya, terus kemudian kita masukkan. Paringnya, kita kencangkan dengan impact lagi ya. Masukkan dulu kuncinya, kemudian kita masukkan impactnya. Langsung pasang bautnya. Positif kencang mas bro, tinggal pemasangan knalpot sudah beres. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share nya.